5 rekomendasi tempat wisata yang wajib kamu datangi saat libur panjang nanti. Yang pertama, Taman Wisata Alam Mangrove. Di Jakarta cuma ada gedung tinggi, kata siapa? Jakarta juga punya wisata alam yang bisa kamu nikmati bersama keluarga loh. Yang kedua, Moja Museum. Mendengar kata museum, pasti kamu terpikir kalau itu tua atau sudah lama kan? Tapi jangan salah, di sini tampilannya sudah sangat modern loh. Kamu bisa menikmati roller skating, mini golf, dan moping. Yang ketiga, Scientia Square Park. Tempat ini berlokasi di Tangerang. Di sini cocok banget untuk kalian yang mau berlibur dengan keluarga. Ada safari, paket petualang, memancing, hingga memberi makan hewan. Yang keempat, Snow World International Revel Town. Ada yang tahu tempat ini berlokasi di mana? Tempat yang dingin dan sejuk. Yap, bener banget. Tempat ini berlokasi di Bekasi. Tempat ini cocok untuk berlibur dengan keluarga, teman, ataupun kalian yang sedang. Yang kelima, Jakarta Aquarium. Jakarta Aquarium ini berlokasi di Grogol, Jakarta Barat. Tempat ini memiliki 3.500 spesies hewan laut yang bisa kamu temui. Dan kamu juga bisa berinteraksi langsung dengan hewan-hewannya loh di sana. Nah, itu adalah